Setelah diumumkan mengenai wujud aslinya, varian tipe, sampai harga, nampaknya Hyundai tidak malu-malu lagi menampilkan Hyundai Stargazer 2022 ke jalanan umum. Tentunya unit-unit ini sudah tidak tertutup kamuflase seperti sebelumnya. Selain tipe Prime yang merupakan tipe tertinggi dengan segala kemewahannya, terpantau tipe-tipe Stargazer lainnya yang berkeliaran di jalanan umum. Termasuk Hyundai Stargazer tipe Active sebagai tipe terendah dan tipe Trend yang satu tingkat di atas tipe Active. Nah, tipe ini adalah unik menurut kami. Lalu bagaimana bentuknya? Berikut ulasannya dari kami. Halo semuanya, selamat datang di channel Oblitz. Perbedaan paling ketara dibandingkan tipe tertinggi adalah bentuk grill yang berbeda dan dihiasi sewarna bodi. Terkesan lebih kalem dibandingkan tipe Prime. Lalu, keempat rodanya masih memakai velcro berukuran 15 inci. Lampu depan halogen serta tidak terlihat memakai wiper belakang. Nampaknya tipe Active akan diarahkan Hyundai untuk kebutuhan konsumen flat. Sedangkan pada tipe Trend terlihat sudah memakai felt alloy 16 inci dan rear wiper. Meskipun jadi tipe terendah, namun kedua varian Hyundai Stargazer 2022 ini tetap akan memakai mesin 1500cc-nya. Mesin yang sama seperti Hyundai Creta tersebut juga disediakan dua opsi transmisi. Pertama, transmisi manual 6 percepatan dan transmisi otomatis IVT. Lalu keduanya juga memiliki fitur lampu halogen MID berukuran 3,5 inci, dual airbag, dan ABS. Namun khusus tipe Trend sudah mendapatkan fitur Blue Line, pengaturan setir teleskopik, dan opsi Captain Seat. Hyundai menyebut bahwa Stargazer tipe Active dijual seharga Rp243,3 juta untuk transmisi manual dan Rp255,9 juta untuk transmisi IVT. Sedangkan tipe Trend transmisi manual dijual seharga Rp263,3 juta dan transmisi IVT Rp275,9 juta. Lalu bagaimana menurut pendapat Anda mengenai dari Hyundai Stargazer tipe Active dan Trend yang pakai velcro, apakah masih menarik? Mohon sampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel kami serta follow sosial media kami. Terima kasih telah menonton.